telur nih hasilnya. Sambal goreng, ikan asin, ini nasi putihnya. Oke lur, selamat. Welcome to my channel. That bake offend 01. Please like, share, comment, and subscribe. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita masak sambal goreng dan ikan. Tapi maaf nih, saya masaknya pakai Magicom. Soalnya nggak ada penggorengan, ini Magicomnya. Nih, sing penting mateng lur. Nih bahan-bahannya udah dicuci nih, cabenya merah meriah. Ini bukan merah cat ya, ini ya asli nih merah nih. Oke, langsung kita cemplungin. Ini berhubung pakai Magicom, jadi panasnya nggak begitu kayak di penggorengan. Yang penting matang lur. Berhubung alatnya nggak ada, pakai Magicom aja. Masak ikan dan sambal goreng ikan asin. Walaupun tukang mancing juga pinter masak lur. Nah, ini baru bawang merahnya yang masuk, ntar cabenya ntar. Sekarang cabenya sekalian masukin. Telur cabai sama bawang merahnya udah masuk, tinggal nunggu matangnya. Oke lur, cabainya udah mulai mateng. Bergejolak nggak ada penggorengan pun, penanak nasi aja bisa buat goreng, yang penting mateng. Oke, salam Madang, Madang orang Madang ya, kencot. Oke lur, nih cabenya udah mateng nih. Ini udah mateng. Tinggal diulek. Udah mateng. Tinggal masukin ikan asinnya nih, ikan asin seos nih. Panasnya nggak kayak di penggorengan ya lur ya. Tapi tetap aja ikan asin mantap, kronyos. Ikan asinnya udah masuk, sambil kita ngulek.
Oke lur, sambil nunggu ikan nasinya matang, kita ngulek dulu. Ngulek sambelnya, jangan lupa dikasih garam. Nih garamnya, garamnya secukupnya aja. Yang suka asin ya dibanyakin. Kalau nggak suka asin ya dikit aja. Kalau saya sukanya asin. Jangan lupa micinnya juga. Penyedap rasanya. Oke lur, langsung kita ulek-ulek. Bismillahirrahmanirrahim. Ini katanya kalau kayak gini pak pedes ya. Kayak gini aja nih cabenya udah merah banget, takutnya pedes banget. Diulek-ulek sambil nungguin ikan asinnya mateng. Ini agak susah nih, maksudnya pakai kayu nih ulekannya. Adanya kayu di sini, nggak ada batu. Kalau ada batu cepet nguleknya. Mantap lur. Ini kalau trik saya, kalau pengen sambal biar nggak terlalu pedas, ini dikasih minyak gorengnya ya. Ntar kalau habis diulek dikasih minyaknya biar nggak terlalu pedas. Kalau pengen pedas kasih gula. Kalau biar pedasnya mantap itu dikasih gula, pasti pedas banget itu. Oke lur, sambelnya udah halus. Kita matikan magicomnya. Jangan lupa ya dikasih selantahnya, dikasih minyaknya biar nggak terlalu pedas. Mantap lur, mantap. Ikan nasinya nih remuk enggak nih ikan nasinya. Duh, ikan nasinya patah lur. Kepalanya lepas. Jangan lupa. Oke lur, ini hasilnya mantap. Oke lur, ini hasilnya sambal goreng ikan asin di nasi putihnya. Oke lur, selamat makan. Salam Madang. Oke Madang. Like, komen, dan share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau makan dulu. Bye-bye.